Assalamualaikum semua ya, bersama saya Sefu sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Sefu World Channel. Let's get this video rolling. Okay guys, apa khabar korang? Harap korang berada dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya dan semoga segala urusan korang dipermudahkan. Di kesempatan ini saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada korang semua. Hari ini adalah hari Isnin iaitu 5 Syawal. Hari yang kelima kita berhari raya. Saya yakin hari ini ramai yang dah start bekerja dan sebagainya lah. Kepada yang sekolah tu, of course sekolah tutup kan, PKP kan, 3.0 je. Tapi saya masih lagi cuti guys. Jadi, seperti korang tengok di dalam tajuk pada video kali ini, hari ni kita nak sambung siri si Fifi. Yup. Korang tengok di dalam tajuk, hari ni kita nak pasang disc brake dekat belakang. Jadi korang sedia maklum, Legenda 115 F5 ni belakang dia pakai brake drum eh. Kita nak upgrade, kita nak masuk disc brake. Jadi di video kali ini boleh dikatakan sebagai tutorial jugalah kepada korang yang mungkin nak tukar juga disc belakang atau nak tukar juga brake belakang kepada brake disc. Korang boleh follow je saya punya cara ni, jadi rujukan korang lah nanti. Okey, sebelum saya start video ni, saya nak bagi tahulah bahawasanya dalam pemasangan disc brake ini, kalau mengikut cara saya, tiada sesi welding-welding. Saya just pakai barangan yang sedia ada saja. Kita just modi sikit-sikit. Sesi potong-potong tu pasti ada lah. Agak senang jugalah kalau korang nak pasang disc brake nanti. Tanpa masa, jom kita tengok barang yang kita akan pasang di video kali ini. Let's go. Okay guys, saya ada beli satu set disc brake set. Yang ni dia untuk LC135 guys. Saya tengok, saya check dekat Shopee, tak ada yang jual untuk SRL115FI. Dia kebanyakan jual untuk LC135. Tapi kita akan cuba modi dan kita akan cuba try pasang lah, tengok macam mana nanti. So tanpa masa, jom kita tengok barang-barang dalam ni lah. Kita ambil satu-satu eh. Okay, barang yang pertama saya dapatkan disc belakang ni. Ni disc biasa-biasa lah, bukan ori lah. Ni disc 125 eh. Cost ada kita punya caliper pump kita. Ini untuk 125 eh. Kalau korang tengok bracket dia, sama untuk 125. So ni barang yang kedua. Ni saya bertunjukkan semua barang yang saya dapatkan lah dekat dalam apa kotak tu lah. Yang ketiga, kita ada pedal. Okay, pedal ni dia sekali dengan benda ni. Selalunya pedal yang biasa yang bukan brake disc, dia tak ada benda ni lah. Ada macam ni je. Yang ni dia ada benda ni. Kita pasang brake disc kita. Yang keempat of course pump lah. Sekali dengan dia punya tank reservoir. Pump. Yang kelima, dia bagi benda ni. Ini sebenarnya adalah untuk tahan kita punya ni. Kat sini. Tahan kita punya caliper ni. Yang ni dia akan grip dekat swing arm. Macam tu, dia grip kat swing arm. Lepas tu benda ni akan kat sini. Itulah contoh dia, dia punya fungsi dia macam mana. Yang seterusnya, dia bagi sekali apa brake hose standard. Seterusnya, dia bagi sekali bracket. Okay, bracket yang ni, dia untuk yang ni lah. So, ini memang set untuk LC lah sebenarnya. Seterusnya, dia bagi spring. Dia bagi bush ni. Lepas tu dia bagi benda ni lah, biasalah, pin dan sebagainya lah. Okay guys, inilah barang-barang yang saya dapatkan di dalam kotak set brake disc untuk LC135 ni. Shopee, kat mana-mana je boleh dapat. Kalau korang tanya saya nak link untuk pembelian yang ni, saya tak syorkan sebab yang saya beli ni mahal. Ada lagi murah, korang cari sendiri lah eh. Tapi guys, kalau korang tengok kat sini, tak semua barang ni kita pakai. Sekarang ni saya nak korang ambil perhatian sikit eh. Sebab semua di dalam ni, tak semua barang ni korang boleh pakai untuk SRL115FI. So saya sarankan kalau korang nak beli, korang jangan beli set. Rugi. Korang beli satu-satu. Korang tengok apa saja barang yang boleh korang guna. Okay, yang pertama yang tak perlu ni. Yang ni tak perlu. So yang ni jangan beli lah. Yang kedua, ni pun tak perlu. Bracket ni tak perlu. Yang ketiga, ni pun tak perlu. Ni pun spring pun tak perlu. Yang perlu ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ni yang perlu akan korang gunalah. Tetapi ada additional, ada penambahan sikit yang korang perlu ada, iaitu ni bracket. Korang boleh guna jenis bracket macam ni. Ini adalah bracket exhaust eh, yang saya guna untuk motor-motor saya. Tapi kalau korang boleh cari bracket yang lebih tebal, yang lebih elok, lagi cunah. Tapi kalau korang nak beli macam ni juga, masih boleh juga. Make sure yang ada lubang-lubang lah. Sebab kita akan ikat kita punya pump ni kat sini nanti. Lepas tu ni. Okey, ini adalah apa? Batang brake yang ni. Batang brake yang ni. Ni yang standardnya. Saya dah potong. Dia panjang macam ni. Yang standard punya brake untuk brake drum. Ni batang dia, tapi saya potong. So saya akan tunjukkan nanti fungsi dia macam mana eh. So ini saja barang-barang untuk kita punya set yang ni. Okey, barang yang seterusnya of course spoke rim lah, sebab kita nak tukar spoke rim belakang ada disc. Yang ni of course saya pakai barangan daripada Racing Boy, memang padu, memang mantul. Ini saya pakai SP522 juga. Ni model untuk 125 lah.
125 LC semua boleh guna. LC 5S 125. 1.6 1.6 depan. Tapi saya hanya akan guna yang belakang sahaja. Yang depan saya akan pakai sport rim lama saya lah. So, kalau korang tengok kat sini, tinggal depan sahaja. Belakang saya dah keluarkan, saya dah masuk tayar baru. Macam biasa saya pakai Maxxis volan jugalah. Size 80-80. Nanti kita akan masuk practice kat sini. So, tanpa masa, jom kita mulakan projek kita untuk kali ini. Sekarang kita cuba masukkan Kita dah masukkan kita punya kaliper ni. Tapi sebelum tu kita pasang apa, masukkan kita punya busah yang dia bagi tu. Okey. Then kita masukkan kaliper kita. Okay, yang ni guys, kita ada tepembus. Ini saya custom lah. Ini saya custom. Jom kita masukkan dia. Okay guys, kita dah pasang. So, bentuk dia macam ni. Ha, tengok dia mancun lah. So, kalau korang tengok kat sebelah sini, dia tak boleh nak rapat ke bawah eh. Nampak dia naik ke atas sebab sangkut dekat absorber ni. Jadi dia naik. So, tak apa. So, kita akan pasang kita punya bracket. So, kalau korang tengok dekat sini guys, ini saya dah lubangkan. So, saya dah ukur pakai saya punya ni. Saya dah ukur dengan saya punya bracket ni. Dia ukur sampai sini. Kita akan terus ikat dekat kita punya caliper ni lah. Dia akan ikat macam tu. So korang ukur lah dan korang tebuk lubang. Sebab yang bawah ni dia tak boleh nak ke nak rapat. Jadi dia tak boleh nak pakai yang, ingat tadi saya bagi tahu ada satu apa bracket yang clip dekat swing arm tu. Itu tak boleh nak guna sebab dia sangkut dekat sini. Okay guys, sekarang kita nak pasang kita punya pump ni lah. So pemasangan pump tu kita akan pasang dekat bracket. Bracket kuning ni kat bawah ni. Pasang ke bahagian brake hose nanti kat depan. Yang ni kat belakang lah. So kita akan pasang macam ni. Kita ikat dekat bracket kuning ni. Ada lubang-lubang tu. So guys, jadi dia akan jadi macam ni lah. So kita ikat dekat bracket ni. So kalau dapat ikat sekali dua skru ni lagi cun lah. Tapi saya ikat satu je so far. Tapi still okay, masih lagi nice. So untuk pemijak ni kita masih lagi pakai pemijak standard lah. So untuk batang tu kita akan pakai batang yang ni. Yang ni saya dah potong batang brake standard daripada sini ke sini tu, yang panjang tu saya potong. Lepas saya potong, saya lenturkan dia. Lepas saya lenturkan dia, saya tebuk lubang. Saya tebuk lubang untuk saya masukkan benda ni, pin ni, biar dia tak keluar. So yang ni akan dapat sekali lah dengan brake pump ni. Satu set dekat sini nanti. Okay, ni kita masukkan dekat brake ni. Alright, ni nanti kita masukkan dekat sini ya. Guys, dah terpasang. So dia punya bentuk lebih kurang macam ni. Macam tu. So tak pasti ni dia punya pump local dekatnya ni. Sebab bila saya nak tarik dia naik ke atas. Jadi saya nak kena letak tindih satu benda kat sini. Biarkan dia lurus. Ada benda ni. Kita letak aje macam ni. Nice. Memang nice. Ni saya tindih satu barang ni. Sebab pump ni mungkin pump local. Bila saya break dia lari-lari. So sekarang kita nak masuk minyak guys. So macam biasa saya guna Petron lah 24. So harap-harap bleeding dia senang lah. Sebab yang ni pump dia pump local. Kadang pump local ni susah sikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey guys, akhirnya siap juga pemasangan kita punya caliper ni. Oh, memang nice. Okey. Fuh, nice. Cun. So siap sudah. Okey guys, akhirnya siap juga pemasangan disc brake kita untuk Yamaha SRL115F5 ataupun Legenda F5 ni. Minta maaf kalau tak complete video, tak complete cara pemasangan dan sebagainya. So far dia dah siap. Masa kita, jom kita tengok hasil dia macam mana. Let's go. Setelah siap pemasangan, inilah hasil dia. Untuk brake disc ni ada beberapa kelemahan bagi saya secara peribadi. Yang pertama sekali, kalau korang tengok kat sini, dia rapat dengan saya punya absorber ni. Jadi bila dia rapat, maksudnya bila rapat tu, kita tak boleh nak lajak, tak boleh nak pendekkan rantai. So maksudnya rantai memang maksimum lah, ada lebih lah sikit, ada lebih-lebih sikit lah. Jadi kalau tukar rantai tu memang nak kena satu pattern je lah, satu size je lah. Tak boleh nak pendekkan, tak boleh nak panjangkan. Benda ni boleh settle kalau kita tukar caliper lah. Mungkin kita pakai caliper Brembo yang 3-4 tu, yang kecil tu kan. Ha, tu boleh lah. Kalau yang macam ni, dia ada benda macam ni, dia ada menghalang lah, tak boleh. So itu yang pertama. So macam boost tadi, boost kat dalam tu memang boost yang dia bagilah. Jadi boost yang korang kena buat ataupun modified yang boost kat sini lah, ujung ni. Dia pendek je ni. Ha, pendek je. Korang ukur pakai caliper, potong. Okay, lepas tu okey lah, tak ada masalah. Swing arm ni saya pakai swing arm pro arm lah, pro arm. Ni memang tak boleh nak pasang ke bawah rapat sebab dia dah sangkut kat sini. Lepas tu saya pakai bracket lah, bracket yang hijau yang korin tu kan. So brake pump ni saya ikat dekat apa yang orin tadi tu lah, batang orin tu. Saya hanya pakai satu skru saja, itu pun dah cukup kuat lah, dah tak boleh bergerak ni, cukup kuat. Okay, memang cun. Lepas tu untuk batang ni, seperti saya mention tadi, saya guna batang yang asal, brake drum asal yang panjang tu, potong, lenturkan dia masuk, lepas tu tebuk lubang, letak pin, biarkan dia tak tercabut lah. Dia tak tahu lah, nampak dia bergoyang macam tu lah. Dia tak steady. Jadi bila tak steady, kalau kita break tu, dia tak cun lah. Jadi memang nak kena tukar pump yang lain lah. Nanti kita pakai pump rasa racing boy pula. Sekarang ni bila saya letak benda ni sebagai apa kata, tindih sikit, dia boleh lah. Nampak, kalau tak tindih tu dia tak boleh. Nak kena tindih, ada tindih benda ni sebagai tindih je, tak ada kena mengena je. Saya punya nut ataupun sebenarnya skru apa brake disc ni, dia jenis yang tebal. Tadi yang saya beli tebal, yang ni nipis. Yang ni nipis, lagi satu tu tebal. Jadi terpaksa beli lain lah, kurang dua tak apalah. Jadi guys, inilah dia hasil dia untuk projek kita untuk CVV di video kali ini, iaitu pasang brake pump ataupun brake disc belakang. So kalau korang tengok sekarang, saya punya caliper memang tak ngamah, depan hitam, belakang gold. So nanti kita akan cuba cari apa caliper yang lain. Mungkin kita pakai Brembo depan belakang, lepas tu kita synchronize color lah, ambil color kuning macam si YZ. Tengoklah nanti macam mana. Ha, yang penting kita dah ada tapak, kita tinggal nak tukar caliper je lah. Okay guys, video berakhir sampai di sini saja dulu untuk projek CVV ni, iaitu tukar brake disc belakang. Korang-korang yang tak tahu lagi, saya ada meniaga sikit-sikit dekat Shopee. So korang boleh check saya punya Shopee ID, ada kat link kat bawah description. Ha, korang boleh tengoklah barang-barang apa saja yang ada kat situ. Kalau korang berminat, korang boleh beli. Saya pun ada jual juga caliper yang macam ni, tapi yang tu untuk Y15 lah. Kalau korang pandai modified pun boleh juga guna. Dah siap pump, dah siap caliper, bracket dan semua siap. Kalau korang boleh check je kat bawah description, saya punya Shopee link. Masih lagi ada kesempatan untuk saya ucapkan selamat hari raya. Maaf saya batin sekiranya ada salah dan silap semasa saya berkarya di dalam YouTube ni, saya minta maaf. Saya Saiful, motor vlogger Malaysia. Kita jumpa korang di lain video. Bye bye dan assalamualaikum. Siap.